Halo semuanya, nama gue Zendin. Kali ini gue akan melanjutkan game Upin dan Ipin keris Siamang tunggal babak pertama. Kalau gak salah ingat, kita disuruh pergi ke abang tuh. Abang yang ada di gimana ya? Besarnya batu ini. Apa nama dia agaknya? Upin, kamu buat apa tuh? Balik sini sekarang. Satu dua batu di hutan. Jauhkan diri sebelum ditelan. Jauhkan diri teman-teman, kayaknya bakal ditelan deh. Abang tuh pergi kemana ya? Siapa nama abang tuh? Ini Ipin mana lah? Kok Upin doang? Biasa ada Ipin tuh teman. Mu yang muncul di mana saja. Kita ke kanan. Kita pisah. Ini ada. Kamu jumpa helaian rambut. Tunggu sebentar teman. Gua mau balik lagi. Gua mau cek apakah ada item. Gua takut ketinggalan itemnya. Gua akan cek terlebih dahulu. Tunggu sebentar my friend. Apakah ada item di sini? Item. Yuhu, item, where are you? Lah, berarti sini jalan benernya dong teman-teman. Gua balik lagi deh, terpaksa teman-teman, tempat tadi itu. Gua mau cek apakah kita bisa kesini? Ya tidak dong, ya betul deh. Kita harus bicara dengan abang tadi itu. Ya udah deh, waduh bolak-balik ini gua. Tumpang tanya bang, kami sesat. Wah adik, dari mana nih? Tempat ini bahaya. Mat jenin teman-teman. Kayak pernah dengar deh. Dekat mana nih bang? Oh minta maaf, selamat datang ke Indraloka, negara yang penuh misteri dan keajaiban. Oh Indraloka, macam cerita opa. Minta maaf bang, nama saya Upin. Boleh tolong kami pulang ke rumah? Kami? Ramai lagi ke korang. Baiklah, saya boleh tolong. Bayaran boleh dibincang. kawan-kawan, abang ni boleh tolonglah. Haha, nama abang adalah Jenin. Mat Jenin. Terima kasih abang Jenin. Mat Jenin. Okey, jom kita keluar dari hutan ini dulu. Baik bang, kami ikut je. Nak tanya sikit adik. Kenapa pakaian kamu semua pelik? Korang dari mana ya? Pelik tu apa teman? Gajah terbang nampak pelik. Pelik tu mustahil lah. Bersambung teman-teman. Gue dapet item cuma satu kalau gak salah sih. Kenapa gua gak lanjutin kemarin? Aduh kesalahan gua lagi teman-teman. Kalau gua pengen kasih tunjuk ke opa, opa yang kemana nih? Opanya aja di rumah. Saya takut jadi. Ya loh teman-teman, cek item. Citanggang bersiang bom merah nakoda. Oh itu kan sudah semua. Tadi gua dapat item yang baru teman-teman. Wah besarnya batu ni, apa nama dia agaknya? Upin, kamu buat apa tu? Hanya balik sini sekarang. Ambil ini. Gua cek. Tidak ada apa-apa teman-teman. Ya loh. Lah kita gak bisa kesini lagi teman-teman. Ya ini akhir dari game Upin dan Ipin keris Siamang tunggal babak ketiga. Lu ngapain melampau Zendin? Babak pertama teman-teman. Kayaknya ada babak kedua deh. Baiklah teman-temanku sekalian, terima kasih sudah menonton video gua yang sangat singkat ini. Kita akan berjumpa lagi di video Upin dan Ipin keris Siamang tunggal berikutnya. Sampai jumpa my friend. See you.